Thank you.
disiarkan secara langsung dari salah satu arena sepak bola utama, di mana pertandingan final Piala Dunia sudah dimulai secara resmi. Kedua tim sudah memasuki lapangan dan wasit sudah meletakkan bola. Dan pertandingan sudah dimulai. Kini semua perhatian penonton ke arah lapangan. Tim tuan rumah sekali lagi mengendalikan bola dan sedang mendekati kotak penalti tim tamu. Bola dioper dari satu pemain ke pemain lagi yang berusaha mencetak gol. Bola memantul pemain bertahan, tapi kiper tim tamu sudah mencapai bola terlebih dulu dan lompat menyelamatkan gawang. Selamat siang para penonton. Ini adalah acara kesehatan mingguan. Hari ini kita akan membahas beberapa cara untuk meredakan stres. Kami bisa merekomendasikan beberapa teknik relaksasi yang bisa melegakan dan mengurangi stres hanya dalam waktu 10 menit. Yang paling mudah adalah duduk menyandar di kursi yang nyaman, santai dan bernapas dengan normal. Atau kau bisa menyantap secangkir kopi atau teh hangat. Berusaha untuk menghindari pikiran serius sambil menikmatinya. Atau kau bisa mandi air hangat dan melakukan latihan pernapasan di dalam bak mandi, seperti mengambil napas panjang melalui hidung dan mulut tertutup, lalu turunkan bagian bawah wajah ke dalam air, lalu keluarkan napas melalui hidung. Ingat, kau tidak boleh berusaha mencari solusi dari masalah-masalahmu begitu datang. Tidak penting. Lelah dan letih bisa membuat hidupmu sangat rumit. Tapi ingatlah bahwa kau akan menemukan solusi dari masalahmu pada waktunya. Aku mau. Ups. Jalan di hutan. Bagaimana kalau ada serigala? Berjalan membawa handphone. Aku mengerti. Lalu tekan nomornya. Pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Untuk mengingatkan kalian, di akhir babak pertama tadi, wasit telah mengeluarkan salah seorang pemain tamu karena pelanggaran. Para pemain kembali memasuki lapangan, wasit meniup peluit tanda dimulai pertandingan. Jangan panik, tinggal tekan saja nomornya. Perpanjangan waktu yang diberikan wasit hampir berakhir. Tekan nomornya. Dia mengoper bola ke seberang lapangan. Tekan lagi nomornya. Pemain depan tim tuan rumah merangsek pertahanan. Tekan lagi nomornya. Dan menendang bola ke arah gawang. Dan sekarang, lari! Memantul tiang gawang, ditendang lagi, dan lagi, gol!
Hampir saja. Sepertinya aku sudah lama sekali tidak main dam. Bersiap untuk main. Tidak, akan ku buat bubur yang lebih enak. Thank you.
Sudah ku bersihkan semua, sekarang aku lapar. Apa lagi? Masih ada yang lain? Aku sudah membuat bubur yang kejam.
sudah siap. Ini. Bek.
Thank you.
Tidak perlu khawatir, Beruang. Kita akan membetulkannya nanti. Sebaiknya sekarang, kita mencari sesuatu untuk dimakan. Apa ini? Ini makanan. Tidak. Ini seperti zaman prasejarah. Tapi tidak apa-apa. Kau lihat bagaimana aku melakukannya. Thank you.
permen. Aku harus dapatkan permen. Lakukan semuanya sendiri. Aha. Yap. Rasa terbaik adalah permen. Thank you.
Mau kemana dia? Membawa permen tanpa aku. Selamat siang. Apa itu, Buang? Apa itu semua buatku? Beruang, beruang. Siapa wanita itu? Beruang, beruang. Aku butuh kamu. Ada cinta di udara. Jangan menggeram padanya. Dan salju memercik, ini bukti musim semi. Dia bukan pasangan yang baik. Es hujan gemerinci saat jatuh dari atas. Sungai tumpah dan mengalir, tak pisahkan sahabat. Kami kan terus bersama. Kita lari, lompat, dan loncat. Mahmud dari air, langit dari bunga-bunga, hutan dari pohon. Pelangi tujuh warna, cerah dan indah. Dan persahabatan kita dari kau dan aku. Dan persahabatan kita dari kau dan aku. Yippee-yahoo! Ah! Ah!
Jadi ini kegunaannya. Kunci untuk menjadi cantik. Lihat, ini cantik sekali. Aku baca sesuatu dari majalah mode. Karena kalau cantik saja takkan ada yang terpana. Melelahkan dan tak menarik. Tapi ku tahu cantik dari kepala ke kaki. Krim dan alas bedak untuk dasar perubahan. Saatnya menambahkan bedak. Peruna mata dan pipi, lipstick mengkilat yang cantik. Aku jadi ratu yang cantik. Lagi-lagi tak ada teman di sini.
sangat membosankan. Kenapa dia menyelinap seperti itu? Apa ada yang mau dia temui? Siapa ya? Jadi kapan kau tiba? Apa perjalananmu menyenangkan? Mungkin ada yang harus mengenalkan kita. Oh, ternyata kau sangat sopan ya. Kau bisa memanggilku dengan panggilan Masya. Suka di sini? Apa kau suka cuacanya di sini? Lihat sebelah kiri, lihat juga sebelah kanan. Maaf ya, perjalananmu akan ada gangguan. Selamat datang di rumah kami.
Aku rasa kami sudah akrab. Andai dia bisa tinggal lebih lama.